Semana Hari Radio Sedunia hari ini, pelbagai program diatur oleh setiap stesen radio RTM. Antaranya Klasik FM, Nasional FM, KL FM, Asyik FM, Trax FM, Minal FM, IFM dan Selangor FM. Menurut Ketua Bahagian Rancangan Siaran Nasional FM, Suhana Balki Shuib, program siaran telah disusun penuh dari pagi hingga malam sempena Hari Radio Sedunia. Radio boleh dimainkan di mana saja. Kita radio online, streaming, kita menggunakan telefon pintar sambil mendengar radio. Tetapi apa pun, radio masih kekal relevan hingga kini. Penyampaian radio pula bersemangat tinggi untuk bertemu pendengar di udara. Tambahan pula, pada masa sekarang, radio boleh didengar melalui pelbagai medium dan di mana sahaja. Jadi maknanya sekarang ni kita lihat perkembangan radio tu sendiri. Jadi masyarakat akan lebih dekat dengan radio, masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan maklumat, informasi dan juga hiburan 24 jam tanpa henti. Sememangnya kami berbangga sebab kami adalah antara barisan hadapan untuk menyampaikan info-info terkini lah. Dan juga berkaitan dengan tema kita tahun ini, inovasi, evolusi, kesaling hubungan, yang sememangnya item tersebut memang berhubung. Dan juga sebenarnya kita tahu, kita masuk teknologi, kita masuk fakta dan juga kita curahkan kepada pendengar-pendengar Selangor FM dan juga mana-mana radio di bawah RTM sendiri untuk mereka ketahui perkembangan terkini di Selangor FM. And it's a good thing we can spread our good vibes to everyone everywhere in the world. So radio is so important and radio is convenient. You can tune in anytime, anywhere you want, right? It's not... Well, TV is good too, but radio is more convenient, I would think. It can reach anybody, anywhere, any place. So, radio rocks. Lovely. Berkenaan dengan radio pada hari ini, diorang kena lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang tengah in dalam masa ini kan. Sebab sekarang ni kita berkaitan dengan digital. Ya, jadi di YouTube ada banyak platform-platform macam Spotify dan sebagainya. Jadi dia jadi persaingan. Cuma kelebihan di radio sendiri adalah apabila ada penyampai yang menjadi penghubung dan juga pengantara untuk mendekatkan lagi lagu-lagu dalam radio ke dalam jiwa pendengar-pendengar di KLFM. Dan dari segi inovasi ini juga, kita tahu kecanggihan yang sekarang ni menerusi media sosial dan sebagainya. Secara tak langsung, kalau dapat talian capaian internet di sana, maka dapat dengaran kami dan pastinya radio Asyik FM sebagai orang kata untuk sama-sama kita beri informasi juga kepada mereka. Dan inovasi itu dari segi peningkatannya kepada penggunaan capaian internet dan sebagainya. Itulah dia. Saya ucapkan semoga di Hari Radio Sedunia 2021 ini, National FM dan stesen-stesen lain terus kekal relevan dan lebih kreatif dalam pengisian program dan juga siaran, dan juga semoga kita dapat memacu lebih maju. Saya nak ucapkan selamat Hari Radio Sedunia kepada seluruh warga kerja di KLFM, khususnya ahli-ahli keluarga KLFM, dan seterusnya saya nak ucapkan selamat Hari Radio Sedunia kepada staff-staff radio seluruh RTM dan juga rakan-rakan di radio-radio di luar sana di Malaysia dan juga seluruh dunia. Sempena Hari Radio Sedunia 2021 ni, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Klasik khususnya. Terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami, sentiasa berhubung dengan kami untuk memberikan respon apa yang mereka dengar di radio dan apa yang mereka mahukan. Mereka sentiasa berhubung dengan kami. Jadi terima kasih kami ucapkan, terus setia bersama-sama dengan kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Is radio is magic, is theater of the mind, and when you're tuned to radio, you are in touch with the world and reality, and at the same time you get to enjoy yourself. Okay, saya DJ Self dan juga rakan-rakan penyampai yang lain di Selangor FM mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia buat penyampai radio di seluruh dunia juga. Dan juga teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Selangor FM, pilihan tepat. Baiklah, sempena Hari Radio Sedunia, kami ucapkan selamat Hari Radio, Hari Radio kepada semua penyampai radio khususnya. Tak kira di Malaysia, di mana saja anda berada, teruskan bersama mendengarkan radio. Pastinya maklumat akan terus sampai kepada anda.